Watak sweet dalam Titian Takdir ni, nama watak sweet adalah Aisyah. Tapi yang paling interestingnya pasal watak ni, dia ada dua watak yang berbeza. Wow. Main dalam cerita ni, dia bukan sahaja Aisyah, tapi dia ada satu lagi watak bernama Karina. Aisyah, Mak Tun dah lama ketuk pintu. Dari pukul 6.30 pagi tadi lagi. Aisyah tak juga buka, tak bangun. Mak Tun, saya cakap apa? Karina bukannya Aisyah! Dia ada perwatakan bila dengan family macam mana. Lepas tu perwatakan dia bila kat luar, dia menjadi seorang selebriti yang sangat bergaya, yang orang sangat sanjung. Tapi hakikatnya belakang daripada watak Karina tu, dia adalah seorang Aisyah yang sangat manja dan sangat lembut, tetapi dia seorang yang sangat rebellious. Everyone knows my story pasal I dalam club. Huru-hara semua tahu. Bukan kat social media je, even dekat mana, dekat akhbar, kat TV, everywhere. Dengar tak? Tahu macam buat kerja. Kalau saya diberi pilihan nak tukar tajuk drama ni jadi apa? Nazmi. Sebab itu nama watak saya. Saya nak ke depan. Yang akan membuat air mata anda mengalir dengan banyak sekali. Maksud kacang lupakan kulit adalah apabila seseorang itu melupakan seseorang lain. Contoh aja, macam kacang itu terhasil daripada dalam kulit tu, tapi bila dia dapat benda yang lebih bagus, dia tinggalkan kulit itu. Jadi janganlah jadi seperti kacang yang lupakan kulit.